Dua orang pembegal berboncengan terekam kamera CCTV sedang beraksi di siang hari. Video yang viral di internet itu terlihat dua pelaku begal menghampiri mobil box yang sedang melakukan bongkar muat. Kedua begal langsung mengancam sang sopir untuk memberikan barang berharganya. Ternyata si sopir nekat balik melawan kedua begal hingga terjadi kejar-kejaran. Apesnya saat salah satu seorang begal hendak melarikan diri, sopir itu tiba-tiba saja melakukan tendangan terbang ke arah pelaku. Pelaku langsung tersungkur jatuh dan kembali mendirikan motornya. Sedangkan teman yang satunya masih sibuk mengejar sang sopir. Tidak diketahui pastinya seperti apa kelanjutan dari pertikaian tersebut. Namun kedua begal akhirnya kabur meninggalkan lokasi tanpa membawa hasil kejahatan. Lihat dari rekaman CCTV, aksi pembegalan di perumahan nekat dilakukan pada siang hari. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial terlihat dua orang pria berboncengan sedang melakukan aksi pembegalan. Di saat kejadian, sebuah mobil putih baru saja keluar dari rumah yang menjadi target pembegalan. Melihat gerak-gerik mencurigakan dari kedua pria, mobil sedan putih tersebut langsung nekat menabraknya. Kedua pembegal langsung terpental dan mencoba bangkit mengambil sepeda motornya. Namun pengemudi mobil masih murka dan kembali menabrakkan mobilnya hingga kedua pelaku panik melarikan diri. Netizen yang melihat video ramai berkomentar memuji keberanian pengemudi mobil tersebut.